Dihujat karena todong Luna Maya untuk segera menikah. Kartika Putri, aku manusia biasa. Baru-baru ini nama Kartika Putri menjadi perbincangan hangat. Usai video dirinya menodong Luna Maya untuk segera menikah, dirilis di channel YouTube TS Media. Kartika yang menerima hujatan karena hal tersebut, akhirnya memberikan klarifikasinya melalui unggahan di akun Instagram Story. Perempuan berusia 30 tahun itu mengawali klarifikasinya dengan mengucapkan permintaan maaf yang langsung ditunjukkan kepada Luna Maya. Ia sendiri mengaku kaget, ucapan bisa memberikan dampak yang cukup besar, dan mengaku tak bermaksud untuk menyinggung dalam video tersebut. Jujur aku kaget dan sedih, sebelumnya aku minta maaf sama Mbak Luna Maya yang sedalam-dalamnya. Pertanyaan aku yang tanpa sengaja mungkin menyinggung perasaan atau buat Mbak Luna sedih, seperti apa komen netizen di media sosial, tulis artis yang biasa disapa Karput ini. Kartika pun mengungkapkan bahwa selama ini ia berteman baik dengan Luna Maya, bahkan sering curhat dengannya. Hal itu membuatnya merasa santai untuk berbincang dengan Luna Maya di video tersebut. Ia mengaku bahwa pembahasan pernikahan niatnya hanya karena ia mau membagikan cerita kebahagiaannya dan pengalaman berumah tangganya yang nikmat. Saat ada pertanyaan soal pernikahan, niat aku cuma mau share kebahagiaan dan pengalaman aku pribadi dalam berumah tangga, bahwa nikah itu nikmat, hanya sebatas itu dan ingin Mbak Luna juga cepat bahagia, amin, jelas Kartika. Lebih lanjut, istri dari Habib Usman bin Yahya ini menyatakan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Ia juga berjanji akan mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi.